Oke, balik lagi sama gue di Kojon Studio. Oke, balik lagi nih. Sekarang kita mau ganti-ganti sesuatu setelah kemarin masang underbone ya kan. Di sini gue ada paketan dari teman gue yang di Cianjur. Jadi dia waktu itu nawarin leheran knalpot. Nah, ini leheran knalpotnya belum gue unboxing. Ini tuh merek CLD. Oke, langsung aja nih kita bongkar. Oke, ini dia leheran ini ya kan, ya namanya juga bekas pemakaian ya, jadi agak lecet-lecet atau agak kusam-kusam, ini belum dipoles ya kan. Tapi di sini CLD nih, dari CLD ya kan, ori. Oke, langsung aja ini kita bongkar, habis itu kita pasang sih leherannya yang baru. Oke. Oke, ini udah keganti nih, kan leherannya dari leheran yang standar, step standar, jadi yang leheran khusus buat underbone, ya kan. Jadi ya beginilah gitu kan, penampakannya agak lebih bening gitu kan, bening dikit, ya kan. Mantep lah pokoknya mah, ini juga habis gua cuci. Nah kebetulan besok nih hari Minggu, jadi langsung San Mori ini pakai leheran baru. Mantap dah pokoknya. Nah, ini tuh merek CLD gitu kan. Nanti buat teman-teman yang mau tahu harganya, bisa nih cek aja di deskripsi nih, linknya nanti gua taruh. Oke, kira-kira modif apa lagi nih setelah ini ya kan? Komen-komen aja ya kan, buat yang masih bingung gimana nih cara ganti leheran, silahkan tanya aja gitu kan. Oke. Langsung aja nih ramain kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oke, balik lagi sama gue di Kojon Studio.